Sudah bukan rahasia, Indonesia terkenal dengan keragaman budayanya. Seni kerajinan tangan sudah menciptakan beragam karya, salah satunya aksesoris penghias tubuh. Contohnya, gelang simpai, salah satu kerajinan budaya dari suku Dayak Kalimantan. Bukan sekedar gelang biasa, gelang yang dibuat dari akar kayu janggang ini dipercaya dapat menjaga si pemakai dari sihir. Gelang ini dibuat khusus, pas dengan pergelangan tangan si pemakainya, sehingga susah untuk pindah tangan. Untuk zaman dulu, ini kalau itu di dusun itu atau kampung, itu buat orang yang lagi sakit, misalnya ada anak-anak sakit yang sering nangis-nangis, itu kan gangguan dari kayak orang-orang gaib sebelah kan. Jadi kalau digalangi gelang simpa ini, dia kan gak nangis lagi. Anggap saja ini termasuk adalah penangkal gitu, as penangkal yang hal-hal yang tidak diinginkan. Gelang khas suku Dayak ini kini menjadi aksesoris yang umum dipakai dan diperjualbelikan sebagai oleh-oleh dari Kalimantan. Keberagamannya yang unik menjadi identitas tersendiri. Dari Jakarta, Agista Jelani Zikri, Genpi.co.